Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kembali dengan bersama dengan Cikgu Fana untuk sesi menjawab soalan kimia SPM eh. So, insyaAllah hari ini Cikgu akan ulas ataupun Cikgu akan jawab dua soalan okay, yang Cikgu pilih, tetapi mana-mana pelajar ataupun ada orang yang nak tanya soalan berkenaan dengan kimia boleh komen dekat bawah. Okay, so soalan yang pertama. Okay, terus nak pergi kepada soalan. Siapa yang menonton boleh komen dekat bawah eh. Okay, soalan yang pertama. Saya tulis kat sini nombor 1. Okay, ini adalah soalan revision eh. Dia kata berdasarkan jadual 1. Jadual 1 adalah yang inilah. So, pasangan unsur yang manakah dia bertindak bila, apabila dia bertindak balas, dia akan membentuk sebatian kovalen. Okey, apa yang pelajar kena faham dekat sini, sebatian sebenarnya terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah sebatian ionik dan yang kedua adalah sebatian kovalen. So, bila cikgu sebut sebatian kovalen ni dia punya, apa namanya, keyword bagi sebatian kovalen adalah sharing elektron ataupun perkongsian elektron. Sekejap lagi cikgu akan lukis macam mana dia share elektron tu. Okey, macam tu. Okey, sebatian kovalen. Pelajar kena faham sebatian kovalen tu dia terbentuk antara unsur apa dan unsur apa ataupun atom apa bertemu dengan atom apa yang akan membentuk sebatian kovalen. Okey, sebatian kovalen sebenarnya dia terbentuk apabila atom bukan logam. Saya tulis kat sini, bukan logam. Combine dengan atom bukan logam. So, dia akan membentuk sebatian kovalen. Cikgu bagi contoh dekat sini. Kalau cikgu ada karbon. Alright, karbon ni bukan logam sebab dia berada dekat grup 17. Okay. So, bila karbon ni, dia combine dengan klorin. Dengan klorin eh. So, ikatan yang terbentuk antara karbon dan juga klorin sebenarnya kita namakan dia sebagai ikatan kovalen. Reason dia adalah yang ini bukan logam dan yang ini pun bukan logam. Masalah pelajar selalunya dia tak tahu bila dia jumpa macam karbon kan, dia tak tahu karbon tu sebenarnya logam ke bukan logam. Sama juga dengan klorin. So macam mana cara untuk kita nak menentukan sesuatu atom tu sama ada dia logam ataupun bukan logam? Cara cikgu adalah kita akan tengok dekat mana unsur tu berada. Kalau unsur tu berada dekat grup ataupun kumpulan eh, grup 1 sampai 13. Okay, kita tengok yang belakang ni dia punya electron valence. So ini membawa maksud dia adalah logam. Logam. Okay. Sementara kalau dia berada dekat grup 14 sampai grup 18, dia adalah bukan logam. Bukan logam. Okay, so kita akan tengok electron valence. Tengok dekat hujung. Dalam kes yang macam ni, cikgu bagi contoh kumpulan 13 eh. Dekat kumpulan 13 sebenarnya dia ada yang semi metal. Tapi yang ini cikgu jawab berdasarkan soalan SPM. Maksudnya kalau kita nak tahu sesuatu benda tu bukan logam ataupun logam, kita just tengok yang dekat hujung. Ini peringkat SPM lah. Alright. So kalau kita tengok dekat hujung unsur P 281 kumpulan 1, maksudnya yang ini adalah logam. So cikgu akan state dulu logam bukan logam. Kalau Q, bila nampak 4 dekat sini, maksudnya Q ini berada dekat grup 14. Dan ini tadi grup 1 sebab cikgu tengok hujung eh. Kalau R, tengok hujung, hujung dia adalah 3, maksudnya dia adalah grup 13. Jadi R ini adalah bukan logam. So yang ini adalah logam. Okey. Sebab dia 13 eh, dia masih lagi kat sini. Okey. Sementara S, kalau kita tengok 287, 7 dekat belakang ni membawa maksud S berada dekat grup 17. So maksudnya S dia adalah bukan logam, BL. So soalan tanya kovalen eh. Kovalen maksudnya bukan logam dengan bukan logam. So dekat sini kita perhatikan yang mana bukan logam. BL bukan logam. So yang ini BL bukan logam, maksudnya yang ini. So maksudnya Q dan S dia akan membentuk sebatian kovalen. Alright. So dekat sini cikgu nak explain macam mana pembentukan Q dan S ni bila dia combine dia akan dapat apa.
So dalam explanation cikgu, cikgu akan padam dulu yang ini. So cikgu akan explain. Okay. So QSF284287. Okay. Kita try buat eh. Okay. Untuk sebatian covalent. Pembentukan sebatian covalent. Alright. So untuk sebatian covalent, step yang pertama, kalau cikgu, cikgu suka minta student untuk buat table. Okay, table tu macam ni. Okay. So, so kita ada. Okay. Okay, tadi yang kita ada adalah Q dan S, alright? So yang pertama ni, kolom yang pertama yang perlu kita isi adalah susunan elektron. Susunan elektron, alright? Susunan elektron untuk Q tadi adalah 284. Sementara untuk S adalah 287. Bukan logam, bukan logam eh. Dia akan membentuk sebatian covalent. So, cikgu kata dia punya keyword adalah sharing elektron. Okay, step yang kedua. Okay, bila kita dah tulis susunan elektron, step yang kedua, kita akan tengok berapakah valensi. Valensi ni kalau cikgu, cikgu suka ingat vacancy. Berapa kekosongan dekat hujung? So, kita tahu dah dekat petala yang ketiga, maksimum elektron yang boleh masuk adalah 8. Alright? Dalam kes ni, kalau kita tengok kat sini baru ada 4. So, berapa tempat kosong yang boleh elektron boleh masuk dekat sini? Okay, so jawapan dia adalah 4 lah. Cara dia, kita akan ambil 8 tolak dengan elektron valence. 8 tolak 4, dapat 4. Dalam kes yang dekat sini, 8. Kita tolakkan dengan 7. So, kita akan dapat 1. Alright? So, formula kimia. Formula kimia yang terhasil. Formula kimia yang terhasil apabila Q dan S, bila dia combine, kita akan dapat Q, S. Kita akan crosskan dia punya valensi dekat sini. Maksudnya 4, cikgu akan bagi dekat S, kecil kat bawah. 1, cikgu akan bagi dekat Q, 1 dekat sini. Tapi dalam kimia, 1 ni kita tak tulis lah, 1 ni. So, kita akan dapat formula kimia bagi Q dan S ni adalah QS4. Okay? Dari segi lukisan, cikgu lukis dekat sini, nampak ke? Nampak? Nampak eh? Dari segi lukisan, okay, cikgu akan lukis Q dulu. Q ada 1. Q ada 1. Okay? S ada 4. Alright? So, cikgu akan lukis S ada 4. Okay. Allah. Okay, ha, macam tu dulu. Okay, lepas tu kita back balik. Yang satu ni adalah Q. Q kan, 2, 8, 4. So maksudnya dia ada 3 petala. Alright, so ini adalah Q. Q kan. Okay. So kalau nak lukis nukleus dia, yang kali hijau ni nukleus dia. Ini nukleus dia. Yang hitam ni adalah petala dia. Dia ada 3 petala. 1, 2, 3. Lepas tu kita akan isikan dengan elektron. 2. Follow ini tau. 2, 8, 4. 8. 4. Okay. Nak isi 4 dekat hujung ni, kalau kita perhatikan dia ada 4 lubang. 1, 2, 3, 4. Cikgu selalu pesan nak isi 4 ni, jangan bagi lombok 4 biji kat sini. Kita bagi sama banyak, sama rata. So, elektron ada 4, lubang pun ada 4. So, kita masukkan dekat 4 lubang. Setiap satu lubang, kita letak 1. 1, 2, 3, 4. Okay, so settle untuk Q. 2, 8, 4, alright? Untuk S, 2, 8, 7. S yang 4 biji ni. Setiap satu biji S ni, dia punya petala ada 3. Jadi, kita kena lukis dia dalam bentuk yang macam ni. Alright.
betul. Okay, so yang ini adalah S. Alright, so kalau nak lukis dia punya nukleus dia, cikgu suka buat nukleus last sekali. Tapi buat lawan lah kalau orang banyak. Okay, so nukleus dia macam tu. Alright, so kita akan lukis ini pun sama. Tiga. Tiga. Kalau yang nak SPM tu, yang risau nak trial tu, bila kena practice lukis ni. Okay, lukis dengan pensel kalau boleh. Senang kalau silap boleh padam. Okay, S. Okay, kita lukis nukleus dia. Nukleus dia. Nukleus dia. Alright, macam tu. Okay, so kita isikan setiap satu atom ni, dia punya elektron dia 2, 8, 7. Okay, 2, 8, 7. Okay. Petala yang hujung sekali, kita kena lukis tujuh. Sekejap, kita lukis sikit. Sikit dia punya ni. Okay, tujuh eh. Nak lukis tujuh tu macam mana? Kat sini ada satu, cikgu start sini satu dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okay, lepas tu kena isi semua ni. Sekejap. Tekan sikit. Lagi dia nampak ni sikit. Okay, so 2 2 8 8 7. Start sini dulu 7. 1 2 3 4 5 6 7. Yang ini 2. Okay, 8. Right, 8, 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Kena sabar sikitlah buat tu. Alright. So kalau S ni 2, 8, okay, 7. Start daripada sini dulu. Alright. Sebab konsep sharing ataupun kongsi elektron adalah dia mesti sama banyak. Sama banyak tu maksudnya kalau cikgu bagi RM5, kamu kena bagi RM5. Kalau Q bagi satu atom, S kena bagi, sorry. Kalau Q bagi satu elektron, atom S pun kena bagi satu elektron juga. Tak boleh letak dua kat sini. Sebab dia cikgu letak satu. Satu, kita nak letak tujuh eh. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Barulah komplit. Okay, bila dah komplit, kalau kita perhatikan, antara Q dan S dekat tengah ni, yang ini adalah part perkongsian elektron. Kan cikgu kata tadi, sebatian covalent dia punya keyword dia adalah sharing elektron. Sharing elektron. So kat mana yang dia share elektron tu? So part yang dia share elektron adalah yang dekat sini. Satu hijau, satu merah. So dekat sini pun sama. Sini share elektron. Right? So sini share elektron. Sini share elektron. Okay. So apabila Q dan S dia share satu pasang elektron. Satu pasang tu maksudnya satu hijau, satu merah. Maksudnya kat situ ada satu pair. Okay. Yang ini kita namakan sebagai ikatan covalent tunggal. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah single bond. Okay. Single bond. Berkomen kat bawah kalau faham. Cuba tulis single bond. Alright, kat sini single bond. Dekat sini pun single bond. Dekat sini pun single bond. Dekat sini pun single bond. Jadi dalam kes ni, okay, apabila Q dia bertindak balas dengan S, dia akan membentuk 4 ikatan covalent tunggal ataupun 4 single bond dalam kes yang dekat sini. Okay, lepas itu je, cikgu rasa kejap lagi cikgu akan sambung next video untuk cikgu jawab soalan yang lain. So kalau ada yang menonton, tak sama ada dekat Facebook ataupun dekat YouTube, cikgu minta untuk komen kat bawah apakah topik-topik ataupun soalan yang nak cikgu jawab. Alright, memandangkan trial dengan SPM dah tak lama lagi Trial lebih kurang sebulan lebih, okay. Kalau SPM lebih kurang 4 bulan lebih, dah nak SPM, okay. So sampai situ je. So nanti kita akan sambung lagi dalam next session. So thank you sebab menonton.